Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam iklan media elektronik. Nah, sebenarnya Kak, media elektronik itu ada banyak. Nah, bukan banyak sih, tapi lebih tepatnya bermacam. Ada berapa US yang akan disampaikan Ustazah? Ada 4. Apa aja itu US? Yuk kita lihat dulu. Yang pertama, bagus, baik Bu. Iya, nggak boleh Mas Dani seperti itu. Oke, nah, bablas angin nih, berarti bahasanya mudah diingat. Oh iya, nek wes, pasti itu tolak angin. Oh. Ada zat-zat penyusun campuran dalam minuman. Yang pertama ada air di sini, yang paling atas. Kalau itu kita tambahkan air ya, air itu kita tambahkan gula atau garam, itu bersifat homogen. Homogen artinya apa, Kak? Mudah larut. Mudah larut, ya betul. Yang kedua, jika air, ini yang kedua ini pasir ya, Kak, ya? Ya. Nah, air jika dicampur pasir, itu bersifat apa, Kak? Heterogen. Kenapa heterogen? Tidak mudah larut. Tidak larut. Tidak akan larut. Tidak. Untuk membuktikan itu, kita akan melakukan percobaan sederhana. Perhatikan di sini. Di sini ada pola lantai tari kreasi daerah. Biasanya pola lantai tari kreasi daerah itu dilakukan secara berkelompok. Jadi lebih dari 2 orang. Nah, perhatikan salah satu contoh tari daerah asal Aceh, yaitu tari sedati. Kira-kira tari sedati ini memiliki pola lantai apa ya, Kak? Tari sedati ini kira-kira memiliki pola lantai apa? Vertikal. Lurus dan lurus. Oke, hari ini kita belajar apa aja? Ya? Menari. Menari. Hari ini kita belajar apa aja, Kak? Belajar garis vertikal. Belajar tentang percobaan membuat. Percobaan. Kemudian percobaan yang membedakan homogen dan heterogen. Pola lantai. Terus. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.